Assalamualaikum, halo halo hai. Okey, kali ini agak special sikit lah. Sebab orang yang aku nak bawa ni yang telah merosakkan aku. Aku ni anak yang baik. Sangat baik dahulu kalanya lah. Tapi bila berdua ni, guest yang aku bawa hari ni, mereka lah. Iaitu Ateng dan Fazli. Awak Studio. Ateng dengan Fazli, ini kira brother-brother aku lah. Aku punya drama, aku punya vocalist. Okey, selepas daripada Blind Rage, aku rasa kau ada apa? Devilica, ada Cookie Monster, ada Hurricane lah sekali ya. Dan kau ada lepas Blind Rage, lockdown, lepas lockdown, Molokai Groove. Lepas tu adalah few project bands lah before that. Tapi kau pun buat apa maknanya tu, fanzine untuk skate ni kan? Sempat sekali dengan Pak Din, sandwich lah, sandwich skate zine. And then convert into revolution. Then kau pergi bertolak ke inilah. Berhijrah. Berhijrah ke UK. Yes. Okay, Tang. Lepas kau kecewa dengan perangai kita orang ni semua. Kau membawa diri sampai ke Tampin. Okay. Senangnya lepas kena buang dari ATM tu. Kita lepak dekat ATM dulu. Okay, lepas tu. Okay. Dulu, kata aku starting kenal dulu ni, dekat ATM. Lepas tu buat band Blind Rage kan. Lepas tu bila tahun 1998 ke, aku balik ke Tampin. Tapi lepas-lepas Serban dengan si Serban tu. Lepas tu, last dengan Blind Rage tu tahun 1999. So, lepas pergi terbang ke London. Lepas tu kembali ke Tampin for good. Tu buat band Cookie Monster daripada tahun 99 sampai 2005. Bila tahun 2001 tu aku ada buat satu lagi band tu, Devilica, dengan budak-budak Tampin juga. Sampai tahun 2008. 5 ke 2008? 2010 sampai 2014 last band aku, Hurricane. Hurricane dengan budak Tampin? Senang buat dengan budak kampung sendiri. Anak-anak dia orang semua ada talent. Apa kau masih ingat tak apa yang membuatkan kita orang cakap apa, mendengar benda-benda yang kita dengar dahulu kalanya? Masih kau ingat tak apa influence kau orang waktu awal-awal tu? Kalau nak recall balik kan. Sedap sikit kan? Rasa-rasanya yalah, I think in terms of pengalaman tu jalan cerita dia lebih kurang kot sebenarnya. Memang nombor satu, I think kebanyakan kita ni memang ada minat dalam muzik. And then pula dalam konteks pergaulan, jumpa pula kawan-kawan yang kebetulan pun ada minat. Sekepala. And then ialah dikenalkan dengan genre muzik yang, you know, macam kita start dulu kan. Macam aku personally start dulu, of course mula-mula rock sebenarnya. Lepas rock and then situ dah Haliza sekejap. Jangan. Kau jangan lupa. Gambar nak. Skate punk kan. Eventually hardcore kan. And then ni lah, daripada situ yalah, kita dikenalkan dengan kelompok yang sama, minat muzik yang sama kan. So dapat peluang tukar-tukar material masa tu kan. Zaman dulu dengan zaman sekarang lain kan. Zaman dulu memang ada banyak interaction kan. Sebab dulu kita tak ramai tau. Macam bila jumpa budak sama minat tu, so kita boleh ngam. Macam contoh, kenapa Fazli pakai baju Bad Religion dekat studio SF15. Terus streaming. Macam tu je kan? Betul, masa tu kita memang tengah cari drama. Masa tu drama tu Acong tau. Tapi Acong dia main drum biasa-biasa je. Dia nak main bass. Kebetulan Fazli ada kat situ. Dekat studio tu, studio satu kan? Aku pun tak ingat. Dah tahun 96 je tu lah. Kat situ lah aku kenal dengan Fazli. Blind Rage dulu setting dengan nama Aftermath. Satu lagi, Aftermath. Dan aku gitaris yang kedua masuk selepas Arul. Arul dulu masuk dan Arul keluar baru aku ganti dia orang ni. Waktu tu dah Blind Rage lah. Betul kan? Sebelum tu Aftermath kan? Baru banyak gig korang waktu tu. Wih, banyak agak kan? Dengan Aftermath baru sekali gig. Awak Studio. Biasa main dekat Kelang dua kali kan. Lepas tu main dekat Kuantan last kali Actors Studio. Macam sedia lah kita kan. 4-5 gig lah juga. Kuantan apa semua kan. Tapi dekat situ lah tak banyak lah. Kita banyak follow waktu tu Wang punya gig kan. Yes, Wang punya gig kan sekali kan dekat Actors Studio. Dekat bawah dataran. Dengan Kuantan lah. Kuantan.
Kuantan pun sama lah. Geng-geng Kuantan ni buat. Macam kau sendiri, kau memang banyak projek band tu Ali ya? Aku start expose dengan yalah, underground punya scene ni masa aku kat Penang. Aku sempat sekolah Penang 93, Penang Free. So masa kat Penang tu, yalah, dapat kenal dengan ramai lah budak-budak Penang, senior-senior yang memang masa tu bukan into the scene, into the scene. And then masa kat Penang pun sempat ada band. Lepas tu balik, and then ada project band. Aku pernah main dekat Ipoh dengan satu band nama Rack, dekat Joe Ipoh punya tempat dulu, Dynasty. Dia jaga ada satu skate ring dulu. And then ada few bands lah. And then jumpa Ateng. Aku pun tak ingat sebenarnya Ateng baru cerita kat aku tadi. Aku pun tak boleh nak record. Lepas tu, in between tu, aku sempat main drum untuk satu band aku tak pernah ingat sangat. And then, lockdown approach aku, because dia punya drummer nak masuk ITM ke macam mana tau. So, tak ada drummer. So, mainlah untuk lockdown. Waktu tu, siapa lah yang waktu tu kita punya local hero, band-band waktu tu? Waktu tu dah ada apa? Blind Tribe dah ada lah. Oh, dah. Masa tu, I Custom think... Custom Daisy dah ada lah. I think masa tu, scene-wise, kena kata local hero ni, terlalu banyak sebenarnya in terms of band-band yang memang memang luar biasa lah orang kata kan, in terms of musically and then message wise pun. And then nak kata scene ni memang masa tu 90s ni memang scene hardcore tu, dalam macam kita ni memang kita dengar music hardcore kan. So memang masa tu scene hardcore ni memang waktu tu lah memang berkembang lah. So kita ada state punya scene kan, kita ada GBHC, KLHC, kita ada macam-macam lah, Penang, Seremban, even Kedah, Terengganu, you know, boleh kata nationwide lah ada kan. Sebelum ni kalau tengok scene banyak macam punk, punk rock sikit, tapi hardcore ni 96 dia start slow-slow, lama-lama banyak local hero, band-band KLHC dan GBHC macam Chronic Mass, Basic Rack, NET. NET. Yes. Itu semua korang punya kiblat lah waktu tu awal-awal tu lah. Orang cakap ikutan-ikutan lah waktu tu kan. Korang masih kira kalau gig diorang tu memang terpacak lah kat depan tu. Kan? Terpacak pakai hoodie. Pernah panas tu pakai. Itu kalau local. Panas tapi pakai hooded. Itu kalau local. Kalau international ni korang more tu. Aku more tu masa zaman-zaman tu. Nampak. Tapi zaman-zaman kita tu dah agresif, tapi dah mula ke arah emo macam Abinanda. Ke emo sikit lah. Tapi memang zaman tu zaman agresif lah. Snapcase, Boost for Life, Strive. Lepas tu ada old school sikit macam Youth Today, Gorilla Biscuit. Tapi more tu pada new school hardcore dan metalcore lah. Masa tu dia tak panggil metalcore, panggil metallic hardcore. Metallic hardcore lah. Kalau macam band-band yang dah waktu tu yang dah orang cakap dah famous lah, siapa lah contoh local Chronic Mass, Basic Right. Basic Right kan, yes. NET, Disaster Funhouse lagi apa boy dengan Joe. InsyaAllah aku kata lepas ni aku nak cari diorang pula lah. Nak tanya pasal macam mana diorang punya era. Kita ni kira junior diorang lah kira waktu tu kan. Okay, diorang kira macam lah, aku diorang kira antara first generation lah. Respect kepada diorang. Awak Studio. Untuk kau belau tu tu yang kau pergi UK tu lepas belajar tu, kau merajuk ke apa ni ya? Terus hilang macam tu je kan? Itulah Siti kan, aku email dia tak balas. Tak adalah, aku dapat peluang kan. So try lah kan. So sempat lah 2 tahun kat sana. Lepas tu kau berubah daripada dengar lagu keras ke jazz, betul lah? Itu pun rumah segak tu. Cuba terangkan, betul ke tak? Yelah, sebab dekat UK ni, yelah kat sini ni, I think masa tu jazz ni dia bukan satu genre yang memang widely exposed kan. I think 90s tu memang ada hanya segelintir dan sekumpulan orang je yang memang pengikut setia jazz ni. Satu material susah dapat, nak dengar airplay kat radio memang susah. Tapi bila aku pergi UK, dia memang ada jazz station, memang ada jazz channel. So, terjebak. And then, after 2 tahun balik sini, buka buat band jazz lah. Itu yang band jazz adalah Molokai Groove. Dan singer waktu tu adalah? Singer ada few singers. Okay. Tapi last singer, Pat lah. So, awal dia pun bukan penyanyi utama lah. Dia bukan penyanyi yang pertama awal lah. Yang asal. Itu ada rilisan? Ada? Tak ada. Itu tak ada? Ada, short sendiri punya rilis. kita ada record materials tapi tak commercially release lah. Anda apa, Kat Farish bawa korang kan? Kat Farish apa? Sempat Kat Farish ada minat, sempat tapi tak materialize lah.
Tapi I think for 2 3 years tu kita alhamdulillah manage to main a few gigs jugalah. Macam dekat laundry waktu tu ah. Laundry yang frequent. Dan kau punya band member semua bukannya budak-budak lokal juga kan? Maksudnya ada Indo, basis Indonesia, David Barata, drummer Wan Botak, Azwan Fakharudin. Dia dulu Nebiras dulu. Nebiras eh. Dulu director. Lepas tu gitaris aku, lead aku, Boy daripada band itu If Lo, metal ni band juga. Metal band kan. Aku rhythm hardcore kan. So dia mix lah orang kata. Terus ni daripada metal hardcore jadi jazz. Jadi jazz. Oh. Tapi jazz pun masuk dia tu lah tu jazz kan. Masuk dia ni kan. Dan kau macam Fazli dia terus masuk jazz. Macam kau daripada hardcore terus masuk macam mana? Metalcore, metalcore kan kau main? Still hardcore lagi. Cuma muzik kita jadi bila kita makin banyak kedengar, makin bertambah banyak influence lah. Mature lah. Masa mula aku balik tu, aku buat cover Monster, aku main gitar. Dan tu kata pin ada satu band making scope, dia macam emotional aku lah. So aku buat satu lagi band. Tujuannya sebenarnya untuk naikkan scene, untuk bina scene tu. Scene tu kena ada. Selain daripada orang yang sama-sama dengar, kena ada band, kena ada design, dan crowd, itu paling penting. Awak studio. Aku nak jadi awak pula. Okey, bagus, tanya. Scene kat tampin je ni? Betul. Kena tanya, kena tanya. Sekarang ni ada lagi, tapi kelihatannya Manfazing dah berjerah ke, hanya pergi KL, Melaka. So tampin ni tempat orang pension. Tapi masih ada ke? Masih ramai. Ya, tahun 2010 tu, kita orang ada satu tempat lah, panggil Seven Heaven Studio. Tahun 2008 sampai 2010, time independent punya space naik. Kalau KKL, kita ada Rumah Api. Dulu panggil Gudang Noisy, sebab sekarang ni Rumah Api. Mula-mula dekat Ampang. Kalau ke JB, kita ada Ambulance Hall. Dekat, Batu Pahat, ada The Walls. So, macam band daripada luar datang, tour, dia akan cari tempat. So, bila kita orang kat tapi ada tempat tu, kita akan selit sekali. Macam-macam lah, band datang. Yes. Banyak band luar negara datang. Sebenarnya sebabkan DIY connection lah. Saya macam scene DIY ni dia lebih rapat dengan connection. Masa tu aku dah dengan Hurricane. Macam kau habis apa Molokai tu, memang tak ada, lepas tu tak ada apa-apa kau buat untuk dalam music scene lah. Tinggal terus dia. Aku dengar Justin Bieber apa tu. Apa bini aku dengar lah kereta, aku dengar. So lepas tu, kau kenapa dah habis mula-mula Devedika, Queen Monster, Devedika, lepas tu Hurricane. Lepas tu habis lah? Habis lah. Ni pun dah terlalu lama lah. Aku dah macam dah puas. Pergi fasa lain lah. Tak pergi ke yang lain lah. Dalam korang punya tengok-tengok daripada dulu sampai sekarang kan, kau rasa Malaysia ni macam mana lah? Kita orang sempat experience lah kot, I think in terms of music-music yang bukan mainstream kan. I think kita orang sempat experience daripada music yang yang alternatif ni kan. Daripada dulu macam mana music ni mula menapak kan, and then macam mana music ni berkembang, and eventually macam mana music ni sekarang dah evolve dan dalam konteks penerimaan ni kan. Beza banyak dah. Aku rasa sekarang lagi gempak pun lah. I think the scene itself, which aku tak tahu kan, aku rasa the scene is still there, strong kan. In terms of unity tu, tak sure kan. Tapi aku rasa in terms of quality kan, in terms of standard kan, aku rasa jauh beza dengan zaman kita berkecimpung dulu lah, 90s dulu kan. Dulu bukan senang. Dulu kan. Zaman kita tu tulis surat ke kan dulu kan? Betul. Kan kita contact one sign tu band or one group of people from another state ke, or even dekat luar kan. Memang kita cara conventional kan, cara old school kan, memang kita tulis surat. Nak dapatkan apa? Mini CD ingat tak? Waktu tu mini CD ya. Zaman kita orang ni kaset ni kira. Weh, kalau dah dapat kaset yang dubbing ni, kita redub balik ni, dah kira nikmat dah. Dia punya inlay tu dah tak ada rupa dah. Dia dah tak nampak tulisan pun. Dari pengadap. And then kalau ada member-member yang manage to travel luar kan, tak kira jauh, Singapura pun kan. Kira kita ni tunggu dia balik ni.
Kira dia sendiri pun nak bagi pinjam CD tu pun siap ada nama ni tulis kan. Siapa pinjam dulu siapa sampai tahap macam tu kan. Ya. Yeah. Lepas tu kalau nak mewah dapat release, saya dah kawan-kawan daripada JB Hesi. Oh, kan. Aku banyak dengar band-band macam Converge, The Lingus, Plain daripada kawan-kawan yang stay, yang belajar dekat JB, daripada budak JB Hesi. Mereka yang banyak buat material, tak pakai kaset je. Aku cerdik sikit, aku tak payah cari kawan-kawan JB Hesi, aku kawan ngateng je. Ah, betul. Aku pun kawan ngateng. Barulah kita tahu apa keadaan yang sebenarnya. Ateng ni kira macam Pak Pandi lah zaman tu. Dia akan terang, okey, kau ikut sini. Kau ikut sini. Ah, ni salah, ini betul. Ah, tapi banyak lah. Aku masih ada lagi material tu dalam store tu. Ha? Tanyalah wife aku. Masih lagi kan? Tapi lah, kaset player pun tak ada kan? Oh. Zain-zain satu beg plastik tu ada lagi. Mantul. Awak studio. Tapi dalam konteks tadi, just nak add on apa yang Ateng cakap lah. I think the fact that kita dapat involve dengan music macam ni daripada dulu kan. I mean bukan sekadar dalam dalam konteks music je. I mean in terms of dia punya semangat setia kawan, brotherhood kan. Macam mana kita unite kan. Yalah, dulu pergi gig ni, satu gig ni bukan daripada satu area saja kan. Kalau gig dekat KL ni kan, maknanya central region, bukan sekadar central region saja, KL Selangor daripada luar pun semua datang, you know. And then yelah, kat situ you nampak betul-betul the orang kata essence of unity ni kan, semua orang kan, because of sebenarnya apa, minat pada satu muzik je sebenarnya kan. Daripada minat tu kita manage tu orang kata develop friendship kan. Lepas tu yang kita sebut tadi tu pasal respect, aku personally daripada dulu tu satu benda yang tanpa kita sedar tu kita belajar keterbukaan nak terima pandangan, pendapat kan, which sekarang kita yelah membantu kita sebenarnya. Sebab daripada dulu lagi kita dah memang, yeah, the fact that kita dengar muzik-muzik yang lain ni, and then the fact that kita berkawan kan, bukan dalam orang kata circle kita saja, circle luar ni, so kita expose dengan orang kata people with different opinions and different ni kan. So kita tanpa kita sedar tu daripada dulu tu kita dah belajar ada keterbukaan, which sebenarnya membantu kita sekarang ni sebenarnya. Kita kawan ni lah. Kedah kita kawan, Johor kita kawan, Seremban kita kawan kan, Tampin kita kawan, Penang kita kawan. Ini bukannya kita benci ya, bergaduh. Konflik tu sebenarnya untuk capai satu arah. Kadang mungkin pendapat tu berbeza mungkin. Tapi bila dalam scene apa macam gaduh, tapi sebenarnya benda tu akan buka kita punya minda kan. So benda ni kalau dia apply dalam kerja-kerja. Satu lagi aku rasa yang important, benda yang aku sendiri dapatkan is the fact that kita tak mudah settle dengan benda-benda norm ni, tu tak? Kita sentiasa cari benda yang lain, sentiasa alternatif yang lain kan. Sebab kalau dulu pun kita memang aku rasa kita punya zaman mana kita nak dengar pop music, radio punya material memang tak dengar kan. Radio pun tak dengar kot kan. So yalah, the fact that daripada dulu tu kita dah sentiasa mencari benda baru, benda yang bukan mainstream, benda yang bukan ni. And so even sampai sekarang ni pun aku rasa benda tu shape kita secara tak langsung. Yang paling penting respect lah orang. Okay? Dan jangan terlalu tasub dengan sesuatu. Awak studio. Okay, saya kata pada sesiapa yang contoh yang baru berjanji nak buat band ke apa ke, duit. Tapi tanya diri sendiri, sebab apa kau buat band? Yes. Jangan semata-mata untuk dapat fame, untuk apa ke. Tapi buat je ikhlas dari hati. Walaupun kau tak dapat duit pun kau puas. Kepuasan tu lagi penting dan segala kan. Kalau betul ada orang memang nak buat band, nak orang kata involve in music ni because of tadi yang sebut fame kan, nak monetize, nak duit kan. I think itu hak dia orang kot sebenarnya. Yes. Kan? Yes. Apa saja yang dia orang nak ni kan. Tapi of course bila you buat sesuatu yang paling dia tak kisahlah kalau kau tanya aku kan, sama ada kau buat tu sebab A ke sebab B ke sebab C ke, yang paling kau nak kena faham ni is the fact that dekat luar tu mesti ada pihak-pihak yang akan scrutinize kau, bagi komen negatif kan, and what not kan. So kalau betul-betul kau memang buat, so you nak kena buat betul-betul and just orang kata go through that lah kan, orang kata kan. Janganlah pula kau buat and then dah sampai satu peringkat whereby orang tak boleh terima ke, orang pergi komen-komen negatif and then kau pun give up kan. Awak studio. Sebenarnya ni memang
tak ada plan pun. Betul. Sebenarnya. Tak ada skrip, tak ada plan. Kita orang ni sebenarnya malam ni macam reunion sebenarnya. Ah, betul. Aku dah tak jumpa Ateng dah almost 20-21 years. Jumpa awak maybe dah 10 years ago lah kot kan. So yalah, bila dah jumpa ni and then kebetulan awak kata nak record, so kita okay je kan. Memang unprepared pun kan. Betul. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Impromptu lah kan. Bagi aku, diorang ni adalah orang cakap unsung hero lah untuk scene, local scene kita pada zaman aku tu lah. Sebab kalau daripada korang dengar, diorang punya experience sendiri dan daripada diorang punya apa knowledge terhadap music dan juga terhadap underground scene local kita, dan aku rasa banyak diorang dah apa menabur bakti lah bagi pendapat aku. Dan aku rasa mungkin orang yang tahu siapa apa band-band contoh seperti Devilica ataupun Cookie Monster dan juga Groove, Molokai Groove, mesti tahulah macam mana diorang punya apa orang panggil tu, diorang punya material. Aku rasa zaman-zaman tu memang dah yang padu lah. Korang boleh Google sendiri, ada dekat YouTube, korang boleh layan. Aku harap korang berpuati dengan aku punya brother-brother kat sini. InsyaAllah, next week ada lagi satu. Ciao! Awak Studio.